Halo teman-teman YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Di video kali ini, gua mau mereview rangkaian retinol set dari Bio Aqua. Gua udah punya 4 produknya, semuanya punya ingredients yang mirip. Ada 6 tipe retinol, 7 tipe ceramide, 3 tipe peptides, dan juga 5D hyaluronic acid. Di video kali ini, selain gue mau mereview, gue akan praktek juga cara pakainya biar teman-teman gak salah ya saat mengaplikasikan di rumah. Oke, tanpa lama-lama, gue mau langsung aja ke reviewnya. Gue mau mulai dari produk yang pertama, yaitu Bio Aqua Retinol 6x Gentle Air Retinol Anti-Aging Cleanser. Produk sabun cuci mukanya ya teman-teman, ini bisa dipakai di malam hari dan bisa dipakai buat kalian yang udah mulai berusia 24 tahun ke atas ya. Setau gue kayaknya belum pernah nemu sabun cuci muka yang ada kandungan retinolnya ya. Dia tuh punya tekstur lebih ke gel bening gini teman-teman, dan busanya lumayan banyak sih. Kalian bisa ambil gel foamnya, nggak usah terlalu banyak sih karena dia masih ada busanya walaupun nggak terlalu banyak ya. Dan wanginya itu super menenangkan kulit banget sih. Bukan tipe facial foam yang wanginya ngejegrak atau kenceng gitu loh teman-teman. Oke, ini udah gue mau bilas dulu ya. A few moments later. Ini hasil akhirnya teman-teman. Jujur gue suka banget sih sama cleanser retinolnya Bio Aqua ini, karena dia super membersihkan kulit wajah tanpa bikin kulit kerasa kayak ketarik dan juga kering. Ini akan cocok banget di semua tipe kulit. Bahkan teman-teman yang punya tipe kulit kering juga tetap bisa pakai. Wanginya juga enak banget, nggak mengganggu, nggak ngejegrak ke hidung gitu. Super menenangkan, busanya nggak terlalu banyak. Jadi buat kalian yang nggak suka dengan cleanser yang busanya banyak banget, kalian bisa pakai dia sih. Walaupun busanya nggak terlalu banyak, tapi dia tetap super membersihkan. Sesuai dengan klaimnya sih, bisa menenangkan dan juga mengurangi iritasi. Dan juga bisa membersihkan kulit secara mendalam. Oke, sekarang gue mau ke produk berikutnya, yaitu Bio Aqua Retinol 6x Gentle Air Retinol Anti-Aging Toner. Lihat deh, packagingnya cakep banget ya. Kandungannya juga nggak main-main, ada 6 tipe retinol, terus juga ada 7x ceramide, 3x peptide, dan juga 5D hyaluronic acid. Dia tuh punya tekstur lebih kayak gel gitu loh, gel toner. Dan dia lumayan watery ya. Terus kayak ada bintik-bintik emas gitu loh teman-teman di dalam tonernya. Tapi saat kita pakai, dia nggak akan glitter gitu kok. Wanginya juga masih mirip sama cleansernya ya. Jadi satu rangkaian ini memang wanginya mirip banget sih. Di aplikasi ini juga gampang banget. Dia tuh nggak greasy. Walaupun dia agak gel yang watery ya. Tapi saat diratain, masih gampang banget. Dan juga cepet banget menyerap. Kalian juga bisa lihat, dia tuh langsung bikin kulit kayak plum dan juga lembut banget. Cuma yang gue notice dari tonernya Bio Aqua ini adalah kemampuan dia untuk memperbaiki tekstur sih teman-teman. Itu gue rasain banget semenjak gue pakai dia. Karena gue sekarang pakai dia di malam hari ya, dan gue pakai setiap hari teman-teman. Walaupun di saat itu gue lagi nggak pakai rangkaian retinol, tapi tetap tonernya akan gue pakein si Bio Aqua retinol toner ini, karena memang gue suka banget. Dia tuh formulasinya memang kayak difokuskan buat teman-teman yang baru belajar menggunakan retinol sih. Karena dia nggak ada sensasi perihnya sama sekali. Dan juga dia tuh nyaman gitu loh dipakai di semua tipe kulit. Cuma jujur untuk produk tonernya si Bio Aqua ini, gue sangat-sangat rekomendasikan. Terutama buat kalian yang punya permasalahan tekstur. Terus juga kalian yang punya permasalahan kulit dehidrasi. Karena dia tetap bisa melembabkan dan juga bisa bikin tekstur tuh jadi kayak halus gitu loh. Ini bahkan ya, entah gue halu atau enggak, tapi setelah pakai dia tuh tekstur kulit tuh jadi kerasa halus banget gitu. Apalagi kalau udah pagi hari ini, setelah gue pakai satu rangkaian full, kulit gue tuh kayak kelihatan muda banget gitu ya. Kulitnya doang sih. Oke, setelah toner, gue mau pakai produk yang kandungan retinolnya paling potent. Produk yang gue maksud adalah Bio Aqua Retinol 6x Gentle Air Retinol Anti-Aging Serum.
Dia tetap mengandung 6 tipe retinol, 7 kali ceramide, 5D hyaluronic acid, dan juga 3 kali peptide. Teksturnya dia sebetulnya masih kayak essence gitu loh. Dia tipe serum yang lumayan cair, terus masih ada kayak serbuk-serbuk emasnya gitu, teman-teman. Jadi kayak pakai serum sultan. Diratainnya juga gampang banget dan juga cepat banget menyerap. Ini udah ngeset, udah nyerap produknya. Dan dia juga nggak ada sensasi perih sama sekali ya teman-teman. Cuma gue tetap menyarankan ke kalian, terutama kalau yang pemula, kalian bisa cobain dulu sekitar 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu gitu untuk lihat reaksinya di kulit wajah kalian. Karena jujur saat gue pakai dia pertama kali, pagi harinya gue timbul kayak jerawat putih gitu loh di dagu gue. Tapi itu cuma di hari pertama ya. Setelah gue pakai lagi di malam berikutnya, jerawatnya itu hilang sih. Dan memang produk retinol tuh kadang side effect-nya seperti itu ya. Ada yang bikin kulit kayak breakout dulu, tapi setelah dipakai secara rutin, dia akan mengembalikan lagi gitu kesehatan kulit wajah kalian, malah jadi jauh lebih bagus. Gua lihat efeknya sih, dia memang sebagus itu, terutama untuk kayak bikin kulit lebih kenceng gitu teman-teman. Gua suka banget ya sama kemampuannya dia untuk kayak mengurangi kemerahan juga di kulit wajah gua, dan juga bisa membantu menyembuhkan jerawat. Oke, sekarang kita ke produk yang terakhir, yaitu Bio Aqua Retinol 6 kali Gentle A Retinol Anti Aging Cream. Yang unik adalah tekstur produknya teman-teman. Dia tuh tekstur produknya tuh kayak jelly. Unik banget sih. Teksturnya tuh bener-bener kayak jelly ya. Dan saat dipakai tuh ada sensasi dinginnya gitu loh teman-teman. Sebenarnya dia ada spatulanya. Cuma gue males pakai spatula. Tapi kalau kalian mau jaga higienitas produknya, kalian bisa pakai spatula ya. Cuma karena ini gue pakai sendiri, jadi ya tetap gue jaga sih kebersihannya. Karena kan tangan gue kalau pakai juga dalam keadaan bersih ya. Wanginya juga seger banget. Malah wanginya tuh nyaris ada dan tiada gitu sih. Diratainnya juga masih gampang banget. Again ya, ini dipakai cuma di malam hari teman-teman. Jangan sampai dipakai di siang hari ya. Dan mulai dari usia 24 tahun. Buat kalian yang masih muda-muda, kalian bisa cobain produknya Bio Aqua yang lain sih. Ini cepet banget ngeset juga ya, walaupun teksturnya jelly ya. Tapi dia masih gampang banget untuk diratain dan lihat deh, kulit jadi langsung plump gitu. Untuk krimnya, gue suka banget, terutama dia punya kemampuan untuk melembabkan kulit wajah. Terus juga dia kemampuan untuk menjaga kayak elastisitas kulit jadi lebih plump gitu loh teman-teman. Ini sangat-sangat gue rekomendasikan, terutama buat kalian yang usianya udah kayak gue, 30 tahunan ke atas. Karena memang yang kita butuhin adalah kekenyalan di kulit wajah ya teman-teman. Karena kan udah mulai turun nih, udah mulai ketarik gravitasi. Dan ini bisa ngebantu sih untuk kayak bikin kulit lebih plump, lebih elastis, dan juga lebih lembab. Dari keempat produk ini, jujur aja gue sebetulnya suka sama semuanya ya. Satu rangkaian ini juga masih tergolong affordable banget. Kalau kalian beli full satu set ini, nggak nyampe 200.000 malah. Apalagi mau ada super brand day sale-nya Bio Aqua di TikTok. Kalian bisa kepoin TikTok-nya mereka. Karena lumayan banget ya, bisa dapat potongan lebih banyak lagi teman-teman. Cuma kalau dari 4 produk ini, mana yang paling gue rekomendasikan buat kalian coba? Jujur aja, gue pribadi paling suka sama tonernya. Karena ini yang paling ringan, paling bisa dipakai setiap hari. Karena gue lihat banget hasilnya di kulit wajah gue. Walaupun saat itu gue lagi gak pakai retinol night gitu ya, tetap gue pakai dia sih sebagai toner gue. Cleanser juga bagus banget sih teman-teman. Ini salah satu cleanser terbaik sih menurut gue. Karena jujur aja sepanjang gue cobain produk skincare, gue belum pernah nyobain produk cleanser yang ada kandungan retinolnya. Dan gue baru nemu sih yang ada kandungan retinolnya cuma di Bio Aqua ya. Kalau teman-teman tahu ada produk lain, kalian bisa sih share di kolom komentar ya. Jangan lupa lagi ada super brand day sale di TikTok shopnya mereka. Kalau gue sangat-sangat merekomendasikan kalian beli satu rangkaian aja, karena masih tergolong sangat-sangat affordable sih. Apalagi kalau lagi super brand day sale, baik banget promonya, baik banget hadiah-hadiah lainnya teman-teman.
Contohnya tuh kayak cheat mask-nya gitu loh. Apalagi cheat mask-nya Bioquat ini salah satu cheat mask yang paling gue suka. Karena dia tuh harganya super affordable banget ya. Satu sheet mask ini cuma sekitar 2.000-an teman-teman. Kalian bisa beli langsung banyak banget. Dia tuh banyak banget serinya. Ada yang buat anti-aging, ada yang buat brightening. Daripada kalian beli sheet mask abal-abal, mending kalian beli sheet masknya Bioaqua untuk melengkapi skincare rutin kalian. Oke teman-teman, itu begitu dulu full review gua untuk produk retinol setnya Bioaqua ya. Kalau teman-teman yang udah pernah pakai, jangan lupa untuk tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau kalian masih ada pertanyaan juga boleh banget tulis pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, boleh klik tombol like-nya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gua. Kita ketemu lagi di video Dunia Andri berikutnya. Bye-bye.